Kaper comeback. So di video kali ini kita bakal buka Happy Meal Warner Bros 100 years. Ya, jadi di mana di video sebelumnya kita sudah membahas ini, tapi part 2, dan sekarang kita membuka yang part ketiga, which mean ini adalah terakhir. Which mean ini terakhir ya guys ya. Ini kita beli yang Flash dan Zombie, saya nggak tahu ini dari serial apa. Terus ada Batman dan Tom ya. Jadi ya kita bakal membuka mereka. Tapi sebelumnya kita mau manggil dulu teman-teman sebelum-sebelumnya mereka, atau cucuk buyut-buyutnya mereka lah ya. Oke, mari kita panggil Batman and Starfire. Oke. Dan mari kita panggil Joker and Jerry. Joker, Jerry, tenonen. Dan kita memanggil kemudian Aquaman and Scooby-Doo. Taruh di sini. Kemudian terakhir kita memanggil Shaggy and Batgirl. Tenonen. Oke, jadi ya lengkap itu semua nenek-nenek cuy-cuy buyutnya. Dan sekarang kita membuka yang terakhir, yaitu yang Flash dan Zombie, Superman dan Tom. Tapi sebelumnya like, comment dan share dulu ya teman-teman. Oke, jadi sekarang langsung saja kita buka mereka berdua dalam 1, 2, 3, let's go. Oke, kita pertama-tama buka yang Flash dan Zombie dulu ya. Ini kita yang belum kita buka, kita buka dulu. Terus kalian cuci buyut, maaf, kita taruh di atas dulu. Tuh, kalau kalian gak kelihatan di situ ya. Tuh, Shaggy, Jerry, Scooby-Doo, Batman. Taruh mereka ketinggalan dikit. Ikhlak lo, akbar jatuh. Sabar guys, ada permasalahan dikit ya. Oke, kita taruh di sana. Oke, sekarang kita membuka yang Flash dan Zombie. Ini kalau kalian yang ada tahu ini Zombie dari mana, komen di bawah ya. Soalnya saya benar-benar nggak tahu ini Zombie dari mana. Oke. Okay? I have no idea about this, bro. Oke, sekarang langsung saja kita buka ini. Kayak gini aja dusnya ya. Dus biasa, terus ada tulisan, ada gambar Flash, Zombie. Flash merah, Zombie ungu. Ungu kan ini. Ya, ungu. Langsung buka saja. Namanya The Flash and the Monster. Monster guys, ya bukan Zombie. Ya udah, kita nyebutnya Zombie aja. Langsung buka saja. Mana? Oh iya, kita ASMR dulu seperti biasa. Oke, mendapatkan seperti biasa, dapat bodinya. Ih, warnanya cantik banget ini, gila. Terus dapat tangannya seperti biasa. Facial. Ini si Zombie atau the monsternya. Ya, namanya the monster. Kaleng seperti biasa. Serem banget, dan belakangnya mukanya Flash, gila, keren. Ini ASMR. Oke, cukup. Ini si Flashnya. Oke. Dan seperti biasa, dapat buku panduan, manual book. Ya, ini Flash, ini The Monster. Ya, caranya seperti itu. Nggak butuh. Ya, kita masukin saja nih mereka ya. Yang kita nggak butuh masukin saja.
Maaf guys, ini lagi ada azan. Jadi kita pause dulu, kita sholat dulu kalau bisa. Atau mungkin kita bikin videonya dulu, oke? Okay? Sudah lumayan selesai ya. Videonya kita simpan saja. Oke, okay, jadi mari langsung saja kita bikin. Ini ada bodinya ya, ini badan si monster. Kayaknya dari DC juga deh, Jel. Terus yang dari flashnya ya. Badannya ya. Bagus banget sih warnanya ini, panduan warnanya. Panduan campuran warnanya, gradasinya. Ini tangannya ya. Tangan the monster. Dan ini tangan the flash. Jadi kita langsung saja bikin seperti biasa ya caranya. Tekuk-tekuk manis, tekuknya diginiin. Tekuk. Oke. Sabar ngap. Oke, kalau sudah dibikin aja. Kita masuk. Udah jadi badannya. Oke. Terus kak tangannya sekarang. Biasa bikin mobil gini ya. Kayak gini, terus dijadiin satu. Ih, guys. Guys. Bendera Portugal, guys. Bendera Portugal, bendera Ronaldo. Siu, bang. Ya. Portugal gini kan merah hijau, Iya, merah hijau Portugal. Aku masukin saja ya. Ke sini. Good. Dan seperti ini jadi ya. Lucu, keren. Sekarang bagian tricky-nya. Masukin kepalanya, hati-hati sekali guys ya. Dan boom. Sudah jadi The Flash-nya. Dan ini anggota DC juga, Justice League. Sorry. Dan ya, ini dia Flash-nya. Dan ya, seperti ini detailnya guys ya. Tuh, lihat mukanya keren banget sih. Terus ada efek lightningnya dikit gitu ya di situ, keren banget sih. Terus ini di bagian si monsternya. Untuk monsternya juga ya cukup gini aja sih, bagus gitu kayak alien. Oke, ya seperti itu. Dan flashnya seperti ini. Kalau asal kalian mau tahu, mbak anggota Justice League favorit gue tuh flash ya guys ya. Flash tuh the best lah, intinya cuy. Lari cepet, sat, tapi pemainnya aja yang kurang bagus lah attitude-nya. Kalau kalian tahu ya, Ezra Miller yang mainnya. Saya suka Flash itu yang main dulu, siapa namanya? Aduh, jadi lupa. Intinya itulah yang ada filmnya tuh ya. Ini kalau yang sekarang saya kurang suka, si Ezra Miller. Ya, jadi itu yang si Flash-nya. Oke, sekarang kita taruh dulu si Flash-nya. Itu saja yang kita review dari si Flash, kita taruh. Dan ya, sebelum itu kita beranggotakan dia dulu dengan anggota Justice League lainnya. Kita ambil Batman. Dan kita juga ambil Aquaman. Dan kita juga ambil Joker. Dan kita juga ambil Batgirl. Ini semua karakter Justice League dan DC. Ini Justice League, ini DC. Oke ya, itu guys ya. Kita taruh dulu yang lain nih. Yang kita tinggal ini kita susun kembali. Baru bisa. Oke. Sekarang untuk yang flash kita sudah selesai. Kita taruh dulu guys ya di sini flashnya. Dan sekarang kita membuka yang
Superman and Tom and Jerry ya. Tom. Jadi langsung saja kita buka untuk menghemat waktu. Seperti biasa 100 years ya, brusnya sama aja. Superman kuning, Tom hijau. Kenapa enggak Tom abu-abu? Itu Superman biru. Ah, saya juga enggak tahu. Ini kita kesampingan dulu deh, guys. Oke. Langsung buka saja ya brusnya. ASMR dulu, ASMR. Tidak disangka waktu dibuka di atasnya, guys ya. Ini tangannya ya. Gila warnanya, bagus banget. Yang Superman ya birunya. Ini tangannya Superman ya, dan ini tangannya Tom. Seperti biasa dapat buku manual, book manual, manual book. Ya. Ini dia badannya. Kita keluarin dulu mukanya, dan ini dia si Tomnya, guys ya. Gila, muka Tommy sih bagus banget. Coba kita bandingin, bukan bandingin. Coba kita ambil si berjatuh, hati-hati guys ya. Takutnya jatuh. Kita ambil dulu si Jerry-nya dan kita taruh, kita liatin dengan si Tom. Gila guys, lucu banget ya mereka berdua. Ya. Sering berantem tapi berteman ya. Oke. Kita panggil dulu temannya mereka. Ini kamu kesana dikit ya. Oke. Dan ke belakangnya muka Superman. Muka Superman berteman dengan Batman. Tunggu ya. Sangat-sangat bagus. Bentar guys. Oke. Terus ini kita ambil dulu Superman ya. Biar mereka berteman ya. Dan kita sekarang lihat si ASMR dulu. ASMR. Oke, cukup ya. Dan buku manualnya kita masukin dulu aja. Kayak biasa ya guys ya. Oke, kita taruh. Boom. Plastik. Oke. Sekarang kita lihat dulu bagian si badannya. Ini badannya Superman. Ini badannya Tom. Gila, bagus banget ya. Ada tulisan S-nya juga. Terus ada baju Tom-nya. Terus ini si Tom-nya dan tangannya sudah saya review tadi. Oke. Sekarang biar menghemat waktu, mari langsung saja kita bikin ya guys ya. Kita bikin dulu nih seperti biasa. Dilipet-lipet, tekuk-tekuk, tengkung-tengkung, kangkung-kangkung. Oke, ini buka dulu, belum kebuka tadi ininya sih. Coba kerekannya. Guys, btw kalian lebih pilih Superman atau Batman? Jawab di kolom komentar. Superman like, Batman subscribe. Terus kalau kalian lebih milih Tom atau Jerry? Tom like, Jerry subscribe. Oke. Langsung bikin aja. Oh shit. Oh my god. Masuk ya lubang. Oh Allah Akbar. Gak masuk juga, biar ada antum. Udah masuk belum sih? Kayaknya belum. Dan ya belum. Oke, ini jam berapa? 4:30 guys. Oke. Boom. Sebar. Masukin dulu nih. Dan ya, sudah jadi badannya. Badannya Tom dan ini badannya Superman. Keren banget. Kan kita bikin tangannya dulu. Ya, maaf tadi ada gangguan dikit. Astaga. Oke. Sekarang kita bikin dulu ya si tangannya dia. Oke. Mantap. Mantap banget. Oke. Sudah, sekarang kita masukin ke badannya ini.
sabar. Jebol. Mantap. Guys, udah jadi nih badan dan tangannya, keren banget yang Superman. No doubt, bagus banget yang Superman. Kalau ini yang Jerry, keren banget. Tom. Yang ini yang Tom ya. Sekilas yang Tom ini mirip siapa namanya? Aduh, jadi lupa kan. Mirip Power Ranger putih. Mana ada Bang Power Ranger putih? Iya, lupa. Bukan Power Ranger, sorry. Ice Bear, kalian tahu Ice Bear enggak dari Bear Bears yang kemen Faber Reeve mainannya ya, mirip. Kalau dikasih kepala baru enggak mirip. Oke, sekarang mari saja kita langsung masukin kepalanya. Oke, mari saja langsung kita masukkan ya. Ini bagian trikinya, hati-hati. Oops, balik. Boom, Melon Club, dan sudah jadi. Ini dia muka Superman-nya dan muka Tom-nya. Gila, bro, Tom-nya. Bagus banget ya, lihat. Pokoknya ngacau, kayak pincilin. Kita bandingin dia dengan si Batman. Keren sekali, guys, ya. Jadi ya, ini dia untuk yang Batman. Superman. Ini S tuh. Terus ini untuk yang Tom. Jadi ya, Lion Club. Mungkin itu saja kali ya video kita kali ini. Karena memang cuma itu doang yang kita bakal review hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tata dulu semuanya, bakal menjadi frame yang bagus. Dan ini dia, Lion Club. Semuanya yang kita sudah mempunyai ya. Saya tahu saya nggak lengkap, tapi saya cuma beli yang 6 ini doang, dan yang favorit saya cuma 6 ini. Jadi ya, Link Club, ini saja yang kita beli. Ada Flash dan The Monster, ada Batman dan Starfire, ada Superman dan Storm, ada Jerry dan Joker, ada Scooby-Doo dan Aquaman, ada Shaggy dan Batgirl. Jadi ya, Link Club, seperti itu saja video kita kali ini, karena gak ada yang mau dibahas lagi. Kita bakal tutup video ini dengan salam. Terima kasih ya, Lion Club, ya sudah menonton video kita sepanjang hari ini. Dan saya juga tahu kita belum review yang Weber-Ber lengkap. Jumat kita bakal review, karena saya bakal pergi dulu untuk 2 hari. Jadi ya, Lion Club, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.